Alhamdulillah, sekarang ni Zu sedang masak untuk jualan kedai. Zu tengok stok cili kering yang dah digiling dah habis. Sekarang Zu kena proses dulu lah cili kering ini. Okey, siapa dah tahu caranya? Semua dah pandai kan? Cuma Zu nak bagi tahu lah. Okey, cili kering ni kita potong-potong, lepas tu kita rebus. Rebus lama nak suruh mati kuman, nak suruh bersih. Lepas tu nanti kita bersihkan beberapa kali, barulah kita toskan dan kita blender. Itu je caranya. Okey, ini dalca ni dah mendidih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Zu nak tambah potato dan carrot. Ini dalca. Okey, nanti Zu kena tambah lagi air sebab santan tadi, santan tu santan yang pati itu Zu guna. Okey, sekarang ni yang ini gulai. Gulai ni, ya Allah, subhanallah. Entah bila lah siap ni sebab dia baru bermula. Zu dah masukkan bawang, dah masukkan santan, tapi Zu belum masukkan cili sebab cili tadi kan baru nak proses. Ha. InsyaAllah, semoga Allah permudahkanlah kerja-kerja hari ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, sudah siapkan bahan-bahan untuk gulai daging. Ini baru belum mendidih lagi ha. Dah mendidih tadi tapi sudah Zu tambah apa tu? Zu tambah air, daging. Jadi dia dibenti dah mendidihnya. Okey, ini dalca dah nak siap dah ni. Tunggu terung itu empuk saja lagi, nanti Zu tutup api. Ini gulai. Gulai ni dah siap semua bahannya. Tadi Zu tambah air dalam santan pekat ni, jadi dia tak mendidih lah. Nanti dah siap semua. Zu nak masak nasi biryani dan nasi arak pula, insyaAllah. Semoga gerai dapat buka awal sikit lah hari ni. Alhamdulillah, hari ini seawal jam 12 tengah hari Zu dah buka dah gerai di tepi jalan ni. Hari ni ada nasi biryani. Nasi biryani ini ada satu bocong lagi kat bawah tu. Yang ini nasi putih untuk nasi bajet ataupun nasi gulai daging. Yang ini nasi Arab mandi. Ini dalam ni gulai daging. Ini sup untuk nasi Arab. Yang ini ayam goreng berempah. Berasap lagi tu. Sila datang ya ke kedai Zu ni. Kedai kecil saja dekat tepi jalan. Kabin color kuning. Apa tu? Jika itu jalan tu, itu dari Kuala Berang, Padamidin, Bukit Payung. Itu kalau dari sana ada satu traffic light. Lepas traffic light tu ada klinik Rushdi. Depan ni jalan menuju ke Masjid Jamek Pengadang Baru. Gerai tu dekat sini saja. Itu petandanya tu apa? Itu kedai Desa Murni dekat depan tu. Kalau dari arah sana dari Kuala Terengganu Wakaf Mempelam. Okey, kalau dari sana nak ke gerai Zu ni kena U-turn. U-turn ada dekat situ. Dekat setentang dengan klinik Rushdi tu ada satu U-turn. Sebelum sampai traffic light, U-turn situ, datanglah ke kedai Zu. Sekarang ni Zu nak bungkus nasi biryani untuk dihantar ke Duyung. InsyaAllah. Nasi kukus pun ada RM5 sahaja. Lauk ayam goreng berempah. Jika lauk daging gulai RM7. Nasi putih bajet tu RM4 sahaja. Jika lauk daging gulai tu RM6. Nasi biryani ayam RM6. Nasi biryani nasi Arab ayam pun RM6. Okey, ni nasi biryani yang sedang dibungkus ni, belum siap lagi, sayur belum letak. Ini RM6 aja satu ni. Untunglah siapa-siapa yang beli, insya-Allah, sebab harganya murah sangat. Zu tak buat naik lagi harganya. RM6. Sila datang ya ke gerai Zu, depan Masjid Jamek Pengadang Baru Kuala Terengganu. Alhamdulillah, cuaca hari ini sejuk je. Syukur, alhamdulillah.
Semalam panas kan, hari ni mendung, hujan rintik-rintik di Terengganu. Sekarang ni Zu nak pergi ambil anak Zu sekolah sekejap. Lepas tu Zu nak pergi delivery hari ni. Jomlah teman Zu ke sana. Zu nak pergi delivery ke Duyung. Ini Zu dari gerai baru selesai hantar barangan jualan. Alhamdulillah, syukur kepadamu wahai Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, lancarkanlah, lariskanlah perniagaan kami pada hari ini ya Allah. InsyaAllah, amin, 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 amin. Tak kiralah siapa-siapa pun, mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala-galanya ya Allah. InsyaAllah, amin.